bukan baru. Oke, nggak apa-apa ya, masalah bahasa kena tahu baru. Tapi di sini saya akan mencoba cek spesifikasi ininya ya, handphonenya apakah betul, dan katanya Sony Xperia Z4 ini memiliki RAM 3 GB, terus internalnya 32 GB, dan OS-nya itu Nugget ya. Terus ininya apa namanya, kameranya yang belakang itu 20 megapiksel lebih kalau nggak salah ya. Nggak tahu 20, berapanya, nanti kita lihat aja. Terus untuk kamera depannya itu 5 megapiksel. Oke. Yang pertama kita cek dulu apa namanya ya, memorinya. Kita cek dulu memorinya. Pengaturan. Memorinya. Nah, ini. Penyimpanan. Kita cek dulu internalnya. Iya, ternyata betul. Internalnya adalah 32 GB ya. Internalnya 32 GB. Dan baru 13,54 terpakai, dan kebetulan ini juga sudah saya install beberapa aplikasi yang saya butuhkan ya, jadi sudah terpakainya cukup besar juga. Terus sekarang RAM-nya, nah ini memorinya, memorinya ada berapa giga? Memorinya, total memori ada 2,7 giga, ya 2,7 giga, mendekati 3 giga ya, emang sih, walaupun di tulisan RAM atau memori itu 3 giga, tapi sebenarnya tidak 3 giga full ya. 2,7 giga. Oke, berarti itu betul ya. Terus tadi apa lagi yang paling penting itu oh ini OS-nya. OS-nya kebetulan ini udah Nugget ya. Kita bisa cek di sini. Nah, versi Android-nya versi 7. Ini. Ya, versi 7 kita coba lihat. Ya, betul ya, udah Nugget. Oke, terus kita cek lagi ininya, kamera. Nah, ini paling penting ya, kamera. Wih, kamera itu paling penting. Ini paling penting dari mananya. Oke, ini dia kameranya ya. Wih, bening banget coy kameranya, lihat. Widih, mantap. Oke, kita lihat kameranya berapa megapiksel. Fish, berapa megapiksel? Kita lihat di pengaturan. Ada. Nah, wow. Betul ya, kameranya itu ternyata 20, mana? 20,7 megapiksel. Ya, 4 berbanding 3. 2 megapiksel, 3 megapiksel, 8, 8, 15, 20,7 megapiksel. Di sini banyak juga, oh ya, kadang di sini banyak juga teman-teman yang salah persepsi ya. Ada yang beli HP Z4 Docomo itu banyak di komentarnya kok kameranya cuma 8 megapiksel, katanya 20 lebih. Ini penipuan. Waduh. Ternyata kalian salah ya. Di sini kan ada bagian atas itu. Nah, ini ada manual dan ada otomatis ya. Ini yang otomatis. Nah, yang otomatis ini ya, ada huruf I kamera. Ini jika dilihat di monitoran emang hanya 8 megapiksel ya, tidak ada pilihan lain. Hanya 8 megapiksel ya. Ini hanya 8 megapiksel. Tapi jika kamu ingin menggunakan yang 20 megapiksel, kamu tap yang huruf M manual ya, M-nya ini. Nah, di M di sini kamu bisa lihat di pengaturannya kameranya 20,7 megapiksel. Ya, jelas. Ya. Mungkin itu ya spesifikasi yang utama yang biasanya dicari ya, guys. Dan untuk tampilan cukup elegan ya. Mantap. Dan kalau barang segini sih masih mulus ya. Ini termasuk barang second. Masih mulus ya. Kita lihat.
Oke, itulah review sedikit ya, unboxing sekaligus review tentang Sony Xperia Z4U Global. Thanks sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.